Sebab tu satu orang ustaz pun dia tak boleh berbangga. Dia rasa macam dia akan selamat, dia akan mati dalam keadaan kebaikan. Boleh jadi dia akan dipalingkan. Dah memang ada dalam sejarah umat Islam pun. Alim-alim yang akhirnya jadi Kristian. Convert jadi Kristian. Ada. Bukan zaman kita ni. Ini zaman-zaman Salafus Salih dulu pun dah ada dah. Bahkan ada sebahagian sahabat Nabi yang kafir pun. Walaupun bersahabat dengan Nabi. Sebab tu bila mana datang Arab Badui tanya Nabi, "Mata sa'ah?" Bila kiamat ya Rasulullah? Jawab Nabi, "Kamu buat apa untuk get ready dengan hari itu?" Nabi berikan benda yang lebih utama. "Apa kamu buat?" Jawab Badui itu, "Tak ada apa melainkan aku membawa cinta aku dan sayang kamu pada kamu." Nabi pun jawab, "Al mar'u ma'a man ahbab." Satu orang tu akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan orang yang dia sayangi dan cintai. Tapi Arab Badui ni dia sayang Nabi ni dengan kejujuran lah. Dia bukan sayang macam kita sebut. Sayang-sayang tapi sunnah Nabi pun lingkup kok. Arab Badui ni dia dah melakukan sunnah Nabi lah. Sebab tu Nabi kata orang tu akan dibangkitkan dengan siapa yang dia suka. Sebab tu para ulama sebut antara tanda-tanda kebaikan kematian satu orang tu ialah keadaan orang yang datang salat jenazah. Ni orang kita banyak silap faham. Orang kita dia fikir bagi ramai je, siapa datang pun tak apa. Sebenarnya salat jenazah ni nak tengok kebaikan orang tu ialah keadaan orang yang datang. Orang daripada golongan mana yang datang? Yang datang salat jenazah. Kalau dia satu orang yang melazimi masjid, yang akan salat jenazah dia tu daripada kalangan orang yang melazimi masjid, itu memang ketetapan Tuhan. Kalau dia tu pelakon, penyanyi, artis, ramai yang datang salat jenazah dia, tapi kawan-kawan artis dah semua. Yang datang tu peminat-peminat dia. Tuan-tuan rasa kawan-kawan artis yang datang yang ramai-ramai tu, adakah mereka daripada kalangan orang yang memang istiqamah dengan ibadah? Kita pun tahu kehidupan seorang artis ni macam mana. Memang ramai dia boleh bawa persatuan artis datang salat jenazah untuk kawan ni, tapi yang salat tu artis. Yang lelaki pakai baju perempuan, yang perempuan pakai baju lelaki, tapi datang juga salat jenazah. Jadi ini benda yang kita kena risaukan. Contoh dia satu orang yang biasa diri dia, maaflah saya sebut, mungkin ni ialah sebahagian kegiatan sebahagian orang, dia kaki jebak burung. Yang datang salat geng-geng kaki jebak burung semua. Dia kaki mengai. Kalau Terengganu dulu kaki jandak sotong lah. Yang datang semua kaki jandak sotong. Seluar pun tak pakai, pakai kain batik je. Kan di Terengganu ni orang lelaki pakai kain batik dia lah satu benda yang normal. Di Perlis saya jarang tengok orang lelaki pakai kain batik ni. Tapi di Terengganu ni orang lelaki pakai kain batik duduk tepi laut ni lah benda normal lah. Bukan dia sedang menunjukkan dia tu darai ke apa, bukan. Dia memang lelaki. Cuma dia pakai kain batik. Itu sahaja. Okay. Cuma nak sebutnya lah, yang akan datang ialah kaki geng-geng tu. Kalau dia satu orang yang baik, dia satu orang yang melazimi kebaikan, yang datang ialah orang-orang daripada kebaikan. Tak ramai tak apa, tapi orang-orang yang berkualiti ibadahnya. Jadi ini benda yang penting. Supaya, sebab tu kita tengok wasiat-wasiat para ulama, mereka kalau berkawan dengan satu orang, dan dia rasa kawan dia tu daripada orang yang saleh, dia akan selalu sebut, "Nanti kalau aku mati, kamu yang salatkan jenazah aku." Macam mana kalau kita tengok, kalau kita baca sejarah Soekarno Presiden Indonesia, dia ni memang pekat dengan komunis dia, tapi dia bukan ambil ideologi komunis yang anti agama dan anti Tuhan tu. Dia minat style komunis memperjuangkan nak dapatkan negara tu. Dia tu Muslim lah, tapi taklah Muslim yang tu sangat, tapi dia taklah buang agama dia. Antara benda yang dia buat dalam hidupnya ialah dia telah rasa syak terhadap Profesor Hamka. Sebab dia rasa Profesor Hamka ni satu orang yang cuba menyalurkan maklumat tentang negara Indonesia ni kepada orang Malaysia, pemerintah Malaysia. Antara orang yang dia rasa Hamka ni berpakat ialah Tun Abdul Razak, Dan Menteri Malaysia yang kedua. Sebab waktu tu dia macam ada konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia ni.
sehingga dia penjarakan Hamka. Penjara. Sehingga dia beri tekanan mental kepada Hamka. Dia beri tekanan mental. Cuma lepas daripada dia jatuh, dia tak jadi presiden, dah naik orang lain, diganti dengan orang lain, umur dia masih ada dan akhirnya dia menua, dekat-dekat dia rasa dia nak mati, dia buat wasiat supaya yang akan salatkan jenazah dia ialah Hamka. Dia nak kawan tu. Tapi Hamka ni hati dia besar lah. Hati dia hati yang sangat luas. Dia bermusuh dengan orang pada apa yang dia musuhi. Bukan semua benda dia nak benci. Ini ialah benda yang payah untuk dilakukan. Kita boleh teori hebat sini bolehlah. Okay, tapi nak boleh buat tu belum tentu lagi. Bila mana datang wakil dalam buku Hamka, dia sebut yang datang tu ialah menantu pada Soekarno dengan anak perempuan dia datang. Dalam surat tu tulis Soekarno minta supaya yang jadi salat jenazah ialah Hamka. Dia tengah sakit, akhirnya dia mati. Hamka pergi dan imamkan salat jenazah dia. Sebab dia rasa dia memang bermusuh dalam bab ni dengan aku, tapi dalam bab ni, dalam bab fardu kifayah, aku kena penuhi. Sebab itu ialah wasiat dia. Dia akhlak ni sukar. Sebab orang yang macam ni dia sedar jiwa dia hamba, dia nak membusuh dengan orang lama mana. Keputusan Tuhan lebih adil berbanding dendam dan tak puas hati kita. Itu benda yang kita kena sedar. Sebab tu Nabi sendiri telah menunjukkan contoh yang lagi besar daripada Hamka buat, iaitu ketika mana matinya Abdullah bin Ubay, ketua munafikin. Ketua munafikin ni ialah satu orang yang telah bertanggungjawab mengkucar kacirkan jemaah masjid Nabi sehingga buat masjid dirar. Kalau kita baca dalam sirah Nabi, dialah juga orang yang bertanggungjawab memburukkan status Aisyah yang dikatakan perempuan jalang ni. Dia buat tuduhan sehingga Nabi ni hampir percaya, kata Aisyah ni buat benda tak elok dengan satu orang sahabat, hampir percaya. Sehingga turun surah An-Nur membersihkan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika mana dia nak mati, dia beritahu dekat anak dia Abdullah. Abdullah bin Ubay ni dia ada satu orang anak yang merupakan sahabat Nabi, yang memang sahabat Nabi yang saleh lah, yang tak ikut perangai ayah dia ni. Dia beritahu dekat anak dia Abdullah, pergi jumpa Rasulullah, minta pada dia apa-apa pakaian yang dia dah pakai untuk aku pegang saat aku sakaratul maut. Minta. Dia ni munafik. Dia ni satu orang yang pernah kacau banyak, bukan pernah, sangat banyak siri dia kacau kehidupan Nabi. Sehingga Nabi pernah beri arahan untuk bunuh pun dia ni, tapi Nabi tarik balik. Nabi tarik balik. Ketika mana anak dia pergi, anak dia seberat, takkanlah Nabi nak bagi. Banyak benda dah dia buat pada Nabi ni, tapi dia pergi. Dia pergi, dia beritahu dekat Nabi. Waktu tu yang ada di sekitar Nabi, yang dekat dengan Nabi ialah Abu Bakar, Umar. Sebab dua-dua orang ni memang sentiasa akan ada dekat dengan Nabi. Ali pun ada sekali. Dia kata, ya Rasulullah, ayah aku meminta pakaian-pakaian yang kamu pakai untuk dia pegang, dan kalau boleh untuk dikafankan sekali. Kalau boleh, nak baju tu. Nabi bagi. Nabi bagi. Waktu Nabi bagi, Nabi kata, nanti aku akan pergi ziarah ayah kamu yang tengah nazak tu. Waktu Nabi sebut Nabi nak pergi ziarah, Umar ni muka dia berubah. Dia kata, ya Rasulullah, tak ingat ke dia buat apa dekat kita? Perang Uhud daripada 1000 jadi 700. Hilang 300 tu kerana dia ni. Ketika mana kamu syak terhadap isteri kamu, dia ni yang punya pasal. Ketika mana masjid ini menjadi saksi berpecahnya jemaah, dia juga punya pasal. Kamu masih lagi nak pergi? Kamu masih lagi nak pergi ziarah dia? Nabi kata, bahkan aku memilih untuk mendoakan keampunan untuknya. Aku pilih nak buat yang tu. Tapi Umar ni, dia provok Nabi. Dalam perjalanan nak pergi Umar bin Ubay tu, dia provok, ya Rasulullah, tak ingat ke benda ni, tak ingat. Sehingga Nabi kata, sudahlah Umar, aku dah buat pilihan, aku nak pergi juga salat jenazah untuk dia. Aku nak pergi doa untuk dia dan aku nak pergi salat jenazah untuk dia. Akhirnya ayat Quran turun, tidak boleh minta ampun kepada orang munafik ni. Kamu, kalau kamu minta ampun banyak mana pun, Tuhan tak akan, kalau kamu minta ampun, ayat Quran first turun, kalau kamu minta ampun 70 kali pun, dia tak akan, Allah tak akan ampunkan dia ni. Nabi kata, aku akan minta lebih pada 70. Turun ayat yang kedua kata, kamu minta lah banyak mana pun, kamu tak akan dapat. Cerita tentang bagaimana Nabi memilih untuk melakukan kebaikan kepada pihak yang telah
banyak buat keburukan pada Nabi. Bukan pada Nabi je, bahkan kepada komuniti Islam keseluruhannya. Bila mana Nabi pilih untuk pergi ziarah dan Nabi nak minta ampun pada Allah Ta'ala untuk Abdullah bin Ubay, turun ayat 80 surah At-Taubah, Allah Ta'ala kata, istaghfir lahum awla tastaghfir lahum in tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marrah falan yaghfirallahu lahum. Kamu minta ampun wahai Muhammad, kamu tak minta ampun ataupun kamu minta sampai 70 kali pun, Tuhan tak akan ampunkan. Tuhan tak akan ampunkan. Bila mana turun ayat tu, Jibril beritahu dekat Nabi, Allah Ta'ala kata, kalau kamu minta sampai 70 kali pun keampunan untuk Abdullah bin Ubay, Tuhan tak akan ampun. Nabi kata, aku akan minta lebih pada 70. Okey, kalau 70 tak boleh, aku minta lebih lagi. Turun ayat daripada surah Al-Munafiqun, in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum abada. Sekiranya kamu minta, tak minta, minta banyak mana pun, tidak akan diampunkan selama-lamanya pun. Sebab dosa dia sangat besar. Dia satu orang munafik, satu orang yang telah menyebabkan berlakunya pecah belah daripada dalam, daripada kalangan orang Islam. Nabi kata, kalau macam tu, aku nak pergi salat jenazah untuk dia. Turun ayat yang ke 83 surah At-Taubah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Jangan kamu salat kepada mereka-mereka ini, iaitu orang munafik ini, selama-lamanya, dan jangan berdiri dekat pun dengan kubur dia. Start daripada tu, semua orang munafik yang telah disenarai hitamkan oleh Nabi, yang disimpan namanya oleh Huzaifah bin Yaman, Nabi tak salat, Nabi tak minta apa-apa pun. Tapi hati Nabi berat untuk membantu mereka. Akhlak ni lagi besar. Kita ni bergaduh dengan orang, kita tak tahu pun orang tu munafik tak munafik. Kadang-kadang kita bergaduh tu dengan wali Tuhan, boleh jadi. Tak nak bertegur siapa sampai kemati dah pun. Inilah akhlak yang kita boleh tengok. Kita tak tahu kesudahan-kesudahan yang baik macam mana. Yang pasti Nabi sebut dalam hadis, satu orang tu dilihat kebaikan ialah pada penghujungnya. Penghujungnya. Sebab tu kita tak boleh mendabik dada. Hari ni kita berada di masjid, tapi kematian mungkin kita boleh sebut benda lain waktu nak mati. Sebab mungkin kedatangan kita ni ialah kedatangan yang bersifat pura-pura. Kita munafik jugalah hakikatnya. Sebab tu satu orang ustaz pun dia tak boleh berbangga. Dia rasa macam dia akan selamat, dia akan mati dalam keadaan kebaikan. Boleh jadi dia akan dipalingkan. Dah memang ada dalam sejarah umat Islam pun alim-alim yang akhirnya jadi Kristian, convert jadi Kristian. Ada. Bukan zaman kita ni, ni zaman-zaman salafus salih dulu pun dah ada dah. Bahkan ada sebahagian sahabat Nabi yang kafir pun, walaupun bersahabat dengan Nabi. Walaupun bersahabat dengan Nabi. Sebab tu ini benda yang kita kena tahu. Kita kena yakin dengan ketentuan Allah Azza wa Jal, kita kena beriman dengan maha mengetahuinya Allah Azza wa Jal, dan kita kena berdamai dengan Tuhan supaya Tuhan sentiasa menjaga hati kita berada dalam keadaan yang baik, taat pada dia, dan membawa kebaikan ini sampai ke akhir hayat kita. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati melainkan dengan keadaan satu orang yang menyerah diri pada Tuhan. Maknanya, kita ni boleh pilih mati kita elok ke tak elok. Dengan memperkuatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla.